China. Alamatnya di sini Guangdong Shenzi. Kita buka. Oke. Barang kita yaitu rapor sekarang Kemi 1997. Model 1997. Packaging oke. Kotak ada sekitar. Ini. Tapi rasanya oke. Berbeza dengan yang sebelum-sebelum ini. Produk dia. Desain sintetik. Good metal. Oke, kalau tengok sini, tengok dekat sikit. Metal housing. Ini gear, kalau kita tengok ada gear 4 gear taper. Taper, oke. Okay. Sini dia punya charger 110 240V global universal voltage. Okay, di sini cordless, maksudnya enggak tidak pakai wire lah. Ini model dia Kemi. Di sini stainless steel hip doubling. Okay, sharp cut, smooth haircut, clear scalp. Okay, di sini dia punya bateri ya. Bateri dia 2000 mAh, lithium cell 1.5 hours charger. Maksud dia setengah jam kita charge, kita boleh pakai 210 minit. Oke, okay. Mari kita lihat, kita tengok apa dalam dia tanpa buang masa. Kita tengok apa dalam dia. Oke, okay. Dia punya buku. Actually dia ada dua model, 1996 dan 1997. Ini model dia, tapi yang sekarang ada dengan aku ni 1997. Ini. Oke. Lepas tu apa yang kita akan dapat dalam ni? Lepas kita akan dapat dia punya nombor. Di sini kita dapat nombor 1, 2, 3. Dapat nombor 3, nombor 4. Nombor 1 dia sama dengan 3 mm. Nombor 2 dia 6 mm. Nombor 3 dia 10 mm. Ok, nombor 4 dia 13 mm. Ok, dia punya material ok, kali ni ok, berbeza dari Kemi-Kemi, mesin Kemi yang sebelum ni. Ok, itu nombor. Ini dia punya charger. Ringan. AC adapter, input AC 100 240 volt, made in China. Okay. Sini tidak ada apa-apa jenama. Adapter dia. Okay. Ini pun sama juga, tidak ada apa-apa. Oh iya, panjang lah. Kita juga dapat minyak mesin. Kenapa dia buat tidak pula? Yang ditunggu-tunggu, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya benda ni tengah kok. Aku tengoklah dari YouTube.
hampir sama. Kalau tengok kalimbas tutup macam ni, macam wall 1919 100 years. Okay. Ini dia punya blade. Okay. Tidak ada jenama apa-apa. Dari segi desain depan dia, dia dah tulis kini 1997 Hecat Clipper. Lepas tu di sini, ini yang dia cakap tadi, dia ada 4 gear. Dengar tak? 1 2 3 4. So ini rasanya best lah yang ni, sebab dia memudahkan kita untuk fading, untuk kita buat dia punya shadow. Dia ada 4 gear. Okay, sekali lagi. Okay. 1 2 3 4. Okay. Best of the fit. Okay, lepas tu di sini dia tulis dia punya model. Ini dia ada tulis model 1997, input 5V 2A, charging time setengah jam. Lepas tu made in China. Okay. Tanya lah untuk China. Sebab dah buat benda ni. Di sini benda ni biasalah tu kan China. Okay. Sekarang rasanya kita tes on. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya on ke atas, off ke bawah, lebih kurang andes. Kalau wall dia biasa ke bawah, ini lebih kurang andes punya. Very smooth. Bunyi pun sedap. Tak bising. Sekarang dia menyala lampu hijau. Aku tak pasti lagi, so aku tak try lagi. Hijau ni sama ada dia tengah full ataupun dia harus di cas. Nanti kita try. Very smooth. Aku rasa ini sudah upgrade ke tahap yang okay lah buat masa ni. Dengan harga benda ni pun okey, mungkin market dia kalau Malaysia aku rasa dalam 200, sebab ada tulis dalam aku order tu dalam 160 ke 180 aku nak silap. Tapi aku dapat diskaun. Jadi aku try benda ni satu dulu. Kalau okey, kita order banyak. So, aku rasa benda ni bagus. Very smooth, okay. Bunyi pun sedap. Kebanyakan macam aku tengok di YouTube, Vietnam, kawan-kawan di Thailand, dorang upgrade bed ni tukar ke mata wall. Tapi buat masa ni aku nak buat dulu benda tu. Aku mau test dulu dia punya original macam mana dia punya smooth. Nanti aku akan kongsi satu video berkaitan benda ni, macam mana dia punya hasil fading apa semua, sama ada dia smooth ke apa. Lepas tu baru aku akan convert. Okay, tapi setakatnya aku rasa benda ni okay. Dengar bunyi okay, kita belum try lagi. Okay, memang cun lah, sedap di tangan. Sini pun kau pegang pun, kau unjuk pun sedap. Sama dia lebih kurang ni semua. Dia punya berat lah, lebih kurang ni semua yang ada wire. Dia punya berat. Okay.
Sekarang kita tes charge. Motorai charge. Oke, okay, kita tes charge, oke. Okay. Kita pasang plug. Oh. Bila kau charge, dia punya lampu warna merah, oke. Okay. Aku try dulu charge dia dalam setengah jam. Sebab dia tulis dalam setengah jam. Lepas tu aku akan tes dia punya time. Sebab dia tulis di situ dia punya time sampai 210 minit, okey. 210 minit, bukan kaleng-kaleng. Apa-apa pun siapa yang tengok video ni, aku harap kamu dapat subscribe channel ni. Aku kongsi-kongsi dengan yang lain. Aku lupa tes dia punya. Beris smooth, okay? Come on, Kimi. Beris smooth. Okay, nombor satu dia, okay. Okay. Okay, sekarang kita test dia punya number, okay? Kalau mau masuk tu ada anu sikit lah, bukan soal benda ni baru ke apa. Tapi dia very smooth, okay? Nombor satu, ada nombor dua dia. Okey lah. Pasalnya starter ni okey. Okey, untuk kamu semua yang tengok ni video, aku harap kita dapat kongsi sama-sama benda ni. Aku rasa benda ni okey starter ni. Tapi aku akan buat video tutorial, nanti aku gunting rambut pakai benda ni, okey. Apa-apapun kamu layan terus. Apa-apapun jangan lupa subscribe channel ini, okay? Tekan butang lonceng. Assalamualaikum.